Halo rekan moda, yuk intip tim transit tinjau suasana pelabuhan Ulele Banda Aceh. Berdasarkan keterangan dari petugas pelabuhan, lonjakan penumpang mencapai 30% dari biasanya. Diprediksikan, lonjakan ini hingga H+7 tahun baru. Harga tiket ke Sabang juga masih terjangkau seperti biasa. Namun, antrian pembelian tiket sedikit mengalami kenaikan. Trip pelayaran armada ke Balohan juga ada penambahannya loh. Terus pantau @dishub_Aceh. Wisatawan lokal dan mancanegara juga berduyun-duyun mengunjungi pulau ujung Sumatera ini. Apalagi kalau bukan Pulau W, Sabang, untuk mengisi liburan akhir tahun. Selamat berlibur rekan moda!